Pio doyan sekali makan jeruk. Pio nggak sabar mau ambil jeruk. Haha, taunya Pio tertarik sama piringnya, bukan jeruknya. Asyik banget mengamati si piring. Coba kita ulang. Jeruknya bukan untuk dimakan, sudah jatuh. Haha, rupanya memang Pio tertarik sama piringnya. Wajah Bekti dan Gila saat keduanya kembali bertemu setelah 2 minggu berpisah.